Teman-teman semuanya, hari ini tanggal 30 April, lockdown Shanghai batch kedua, hari ke-30. Nggak terasa lockdown ini sudah 1 bulan. Jadi hari ini aku mau bikin vlog kegiatanku di weekend selama lockdown. Yang penasaran sama kondisi lockdown Shanghai selama ini, kalian bisa cek semua video ini ya. Kemarin lusa, kalau kalian lihat IG storyku, kalian bisa lihat kan kalau cake matchaku barusan aja nyampe. Jadi breakfast hari ini aku rencananya mau makan matcha. Sebelum ambil cake-nya, aku tunjukin ke kalian ya isi kulkasku sekarang seperti apa. Dan cake-nya ada di bagian paling bawah. Sekarang aku makan dulu ya. Cake-nya ini menurutku rasanya enak banget. Nggak gitu manis. Menurutku rasanya pas. Nih kelihatan ada red bean-nya. Sekarang cake-nya udah habis. Terus setelah makan cake ini, aku lanjut minum vitamin yang biasanya aku rutin minum setiap pagi. Jadi vitamin C sama vitamin E. Cuaca pagi ini lumayan cerah. Sayangnya nggak ada matahari di luar. Sekarang karena masih pagi, jadi aku mau bersih-bersih rumah dulu. Oke teman-teman, sekarang udah jam 12 siang. Dan sekarang Kunio lagi masak untuk makan siang hari ini. Sekarang waktunya makan. Setelah makan, lanjut makan jeruk. Oke, sekarang aku udah selesai makan siang.
Jadi biasanya setelah makan siang itu, kalau weekend aku tuh nonton YouTube. Dan kalau misalnya di YouTube udah nggak ada video yang pingin aku tonton, aku baru mulai cek drama. Jadi biasanya tuh aku lihat dramanya Korea, Jepang, atau Cina. Terus teman-teman, biasanya kalau udah jam 3 sore kan udah mulai agak lapar nih. Tapi jaraknya sama jam makan malam kan masih jauh. Jadi biasanya tuh aku nyamil makan buah atau makan camilan yang lainnya. Terus belakangan ini karena pernah sempat dikasih banyak sosis sama pemerintah. Jadi belakangan ini tuh aku makan sosis. Dan sosisnya yang aku makan kali ini nih rasanya pedes manis. Tadi habis main laptop berjam-jam, sekarang udah jam 4 sore dan waktunya aku ajak Takeshi untuk buang air di taman. Semenjak di lockdown, di sini tuh setiap hari, tiap sorenya tuh selalu banyak banget orang-orang yang jalan-jalan di luar. Terutama untuk anak-anak kecil sama orang-orang yang biasanya bawa anjingnya untuk jalan-jalan. Sekarang Takeshinya udah selesai buang air. Habis gini aku mau ke arah lobi sama pintu depan. Aku tunjukin ke kalian sekarang selama lockdown ini gimana suasananya. Lalu ini sudah nyampe lobi. Jadi kalian bisa lihat di sini banyak tenda biru. Ini biasanya di sini untuk scan barcode untuk tes PCR. Terus tenda biru yang di depan sana itu baru tempat untuk kita lakuin tes PCR. Terus di belakangku ini itu biasanya tempatnya kita keluar masuk untuk orang yang jalan kaki. Ini kelihatan ya, pintunya ada ditutup. Terus yang di sebelahnya lagi ini pintu keluar untuk mobil. Kelihatan juga ya. Pintunya juga ditutup. Terus untuk tempat ambil paket, di vlog sebelumnya aku udah pernah bilang di dalam lobi, terus belok kiri ada ruangan yang khusus untuk ambil paket. Terus semenjak di lockdown ini, paket cuman bisa diambil di sini. Ya, jadi itu dia teman-teman weekendku selama lockdown Shanghai ini. Thank you ya buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!